Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Hari ini saya akan melakukan perjalanan lewat via kereta api Argo Cirebon dengan executive class, nomor kursi single seat 1. Saya harap maklumi karena saya belum pernah nyoba kursi single seat itu seperti apa, dan harganya cukup murah dengan harga 150 ribuan saja dari Cirebon sampai stasiun Gambir. Tapi sayangnya saya turunnya di stasiun Jatinegara karena saya akan langsung naik KRL via Manggarai. Nah, untuk teman-teman yang belum naik kereta api ya silakan simak video ini karena perjalanan dari Cirebon sampai Gambir ini kurang lebih 3 jam perjalanannya. Dan saya pesannya lewat kereta api AI Akses. So, kalian bisa lihat teman-teman sini dan bisa simak baik-baik video ini. Bagaimana harapnya ke depan untuk kereta api Indonesia ke depannya. Silakan teman-teman simak video ini. Semoga bisa simak video ini semuanya. Yuk. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari stasiun Cirebon sampai Gambir dengan kereta api Argo Cirebon eksekutif Gerbong 1. Ikuti saya perjalanan ini, semua teman-teman. Tiket kereta api ini hanya cukup murah saja dengan harga 150 ribuan. Perjalanan ini kereta api Argo Cirebon hanya tiga perhentian saja, yaitu stasiun Jatibarang, Jatinegara, lalu stasiun akhir, stasiun Gambir. Perjalanan ini akan diberangkat pukul 11 pagi. Dan ini adalah lokomotif CC206 yang akan mengantarkan kita ke stasiun akhir Gambir. Sekitar siapa video ini, ayo kita saya perjalanan. Tapi gak apa-apa, mau coba aja. Masih enak. Thank you.
Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Wah, jangan. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, Argo Cirebon train will arrive at Jatinegara Station. Jauh-jauh mau ke KRL, nggak usah keluar lagi, bisa masuk.